Saya dari daerah Aceh, Pak. Betul sekali. Gimana? Gimana? Gini, Pak, misal kayak saya dari daerah Aceh untuk supaya beradaptasi ke daerah-daerah Jakarta gitu kan, soal pertama soal bahasa nih. Nah, soal bagian soal bahasa nih, kadang-kadang kan ada dosen gitu bahasa-bahasanya ya pakai bahasa-bahasa daerah Jakarta gitu kan, kadang-kadang yang dari Aceh dari atau dari daerah gitu kan, sulit untuk memahaminya. Bagaimana nih supaya saya bisa beradaptasi? Nah, menurut Bapak solusi yang menurut Bapak ini bagaimana, Pak? Nah, menurut saya ya, kalau supaya kamu bisa beradaptasi baik di Jakarta, yang pertama kali Anda harus lakukan itu jangan malu. Ya, jangan malu bertanya, jangan malu belajar, jangan malu untuk mencari tahu. Dan yang paling penting, Anda nggak perlu harus minder sama diri Anda. Itu paling penting, itu yang pertama. Karena kalau Anda pertama itu minder, jangankan adaptasi di Jakarta, dimanapun Anda gak akan bisa adaptasi. Karena Anda akan coba untuk mengurung diri dan mengabaikan lingkungan sekitar Anda. Itu jelas bukan adaptasi namanya. Itu baik. Tapi Anda pasti bisa lah. Ya, insya Allah. Oh, boleh tanya, Pak, Bapak dari asli mana, Pak? Kenapa? Asli daerah mana? Oh, saya orang tua saya semuanya dari Jawa. Ibu saya dari Jogja, bapak saya dari daerah Banyumas, daerah Wangon. Tapi saya besar di Jakarta dan di Bogor. Jadi saya semenjak TK yang di Bogor, semenjak TK saya udah di Jakarta dan SD saya udah di Bogor sampai sekarang. Jadi ya, ya berarti sama-sama adaptasi lah, walaupun dari TK. Sama juga gitu juga. Saya juga awalnya dari Tangerang, tahun sebelum tsunami itu tinggal di Tangerang, terus pindah ke Aceh setelah tsunami. Ya, adaptasinya memang ya pertama di Tangerang ke Aceh kan lumayan juga bahasanya, bahasa daerahnya, wah luar biasa bahasa Aceh. Betul. Jauh berbeda dari bahasa Indonesia. Ya, 100% sudah dimengerti. 100%. Nanti kamu perlu ke Banten. Orang Banten pun 100% beda sama orang Indonesia. Ya, jadi kasarnya agar yang kamu jalani itu dijalani oleh semua orang. Itu nggak berarti orang Jakarta pun akan mudah. Ya, kadang-kadang orang Jakarta tuh sulit ngerti dirinya sendiri. Jadi kamu jangan khawatir. Memang sih kalau menurut saya itu juga jadi suatu pengalaman pribadi saya yang berharga gitu, Pak. Kalau soal daerah-daerah, kayak saudara di Bogor, di Jawa. Jadi kan ya banyaklah pengalaman-pengalaman pribadi. Kalau Hanif dari mana? Bintang, Pak. Oh, dari Bintang, dari mana? Sorry. Dari Jakarta, tinggal di Depok, Pak. Ternyata kamu udah punya teman dong Jakarta. Iya. Kamu nggak usah tanya saya, adaptasi kamu lebih jago daripada saya. Ya, insya Allah. Iya. Kalau gitu, terima kasih, Pak. Sama-sama. Sukses ya, Kak. Amin.